O cara aqui, ó. Yes. Fala. Ele puxou. Tá, papai, chama. Aí, me sentindo em casa, yes. Aí, ó. Farofinha, nossa senhora. Hey Jack Mania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Kembali lagi ke depan penjaga gawang berbahaya dan jebol. Siapa dia? Kali ini Yan Mota Pinto, tetapi catatan bagi saya adalah lagi-lagi Arab bola. Sambil menangis terseduh-seduh, Yan Mota menceritakan kesannya selama di Persija Jakarta mengarungi Piala Menpora 2021. Seperti diketahui, Yan Mota merupakan salah satu rekrutan anyar Persija Jakarta jelang musim 2021. Pada musim perdananya, Yan Mota pun langsung mendapatkan kepercayaan oleh pelatih Persija Jakarta, Sudirman. Sudirman telah menurunkan pemain asal Brasil tersebut sebanyak 5 pertandingan di Piala Menpora 2021 dan mampu mengoleksi 1 gol. Debutnya bersama Persija Jakarta berbuah manis bagi karir Yan Mota. Persija Jakarta berhasil meraih gelar Piala Menpora 2021. Berkat hasil apik tersebut, manajemen Persija Jakarta memberikan waktu libur bagi skuad Persija Jakarta. Waktu libur pun dimanfaatkan Yan Mota untuk berkumpul bersama pemain Brasil lainnya. Terlihat pada postingan story Instagram Yan Mota, ia sedang berkumpul bersama Otavio Dutra dan mantan penggawa Persija Renan Silva. Keduanya terlihat akrab dan apakah ini sebagai sebuah pertanda, Jack? Pada akhirnya, snapgram dari Yan Mota ini menimbulkan banyak asumsi bagi Jack Mania. Lagi ke depan penjaga gawang berbahaya dan jebol. Siapa dia? Kali ini Yan Mota Pinto, tetapi catatan bagi saya adalah lagi-lagi Arab bola. Ya, udah selesai kan video dari Ruang Football? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruang Football.